Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abdul Hakim Channel, saat ini saya sedang berada di dekat perumahan PNI Panorama Nusa Indah CBL Cibitung, di Jalan Raya CBL Cibitung, di depan orang jual ayam, tapi ini bukan ayam, mereka jual spesial bebek ya, kita lihat. Jadi kebanyakan orang jual ayam, ini jualnya bebek. Jadi ini jenisnya bebek packing ya. Kita lihat, biasanya orang kebanyakan jual ayam ya, ini jual bebek, spesial bebek. Nama lapaknya nggak ada nih, nggak ada lapak. Ini ada juga bebek beku, juga ada ya, sedia ada bebek beku. Jadi bagi bapak ibu yang ingin bebek ya, bisa ke sini. Spesial bebek. Saat ini harga per kilo 40.000. Hari ini hari Ahad, tanggal 10 September 2023. Jadi kalau kita lihat di sini bukan jual ayam ya, tapi jualnya spesial bebek. Nah, bebek, kita lihat. Ada ratusan mungkin ribuan bebek ya, berbagai ukuran, bisa bapak ibu pilih dengan harga saat ini 40.000 satu kilo. Kalau ayam kan sekitar 30.000 ya satu kilo saat ini ya, bebek 40.000, sedikit lebih mahal, tapi memang bebek memiliki cita rasa yang lebih enak. Ini lokasi di pinggir kali CBL, Jalan Raya Cikarang Cibitung. Jadi yang mau dibeli di simpang dulu ya, proses penimbangan. Bagi bapak ibu yang butuh ya bebek, silakan datang di Jalan Raya CBL Cikarang, CBL Cibitung Cikarang, dari Bekasi Regensi terus ke jembatan tol, belok ke kanan sejauh kira-kira 1 km di depan ini nih, depan rumah makan ini, rumah makan Soto Boyolali Mbak Nanik, lesehan ben nasi bebek Mbak Nanik. Nah ini nih. Jadi di sini nih, depan sini nih, persis di depannya. Ya. Sisi kali CBL. Ini bebek-bebek yang telah dipilih, siap untuk dipotong. Bebeknya disembelih dengan bismillah. Jadi harga 40.000 per kilo, kalau nambah ati bisa juga ya, ati ampla 10.000 dapat 3. Jadi kalau kita mau ati ampla bisa tambah Rp10.000 dapat 3 ati ampla. Ini bebek yang habis dipotong, yang habis disembelih ya.
bebek yang habis disembelih masih hidup, jadi belum dimasukkan ke air panas dulu, tunggu sampai mati total. Bebek yang udah disembelih dimasukkan ke air panas ya. Jadi bebek yang udah disembelih masuk ke air panas untuk dirontokin bulunya. Jadi bebek yang tadi disembelih dicebur ke air panas untuk persiapan rontokin bulu. Kemudian bebek yang sudah dipukin ya di air panas nanti dimasukin ke mesin ini, mesin perontok bulu namanya nih ya, mesin perontok bulu. Kita lihat nanti ya prosesnya bagaimana. Bebeknya udah mulai rontok. Mungkin kira-kira 1 menit kali ya, 1 menit sampai 2 menit lah untuk merontokkan satu ekor bulu bebek. Oke, bulu-bulunya terpisah. Oke, sip. Jadi bulu-bulunya lari ke kantong sini ya. Jadi bulu bebek yang dirontokin lari ke sini. Kemudian bebek yang sudah dirontokin bulunya dibakar ya. Tujuannya untuk menghilangkan bulu-bulu halus yang masih nempel di bebek tersebut. Kita lihat. Jadi dijamin bebeknya bersih ya. Bebek dari sini dijamin bersih dan siap untuk diolah jadi masakan yang enak. Kemudian bebek yang sudah dibakar dipotong-potong ya, sesuai dengan permintaan kita mau potong berapa. Jadi dibersihkan isi perutnya, bebek utuh ya, diberi juga ampla hama hati, diberi ya langsung. Cuma kalau kita mau nambah bisa dengan harga Rp10.000 dapat 3 hati dan ampla.
potong dicuci dengan air bersih. Nih, bebeknya sudah dipotong. Jadi silakan Bapak Ibu untuk berbelanja bebek ya di sini ya. Tersedia berbagai ukuran yang bisa kita pesan ya. Demikian dari Abdul Hakim Channel. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.